Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat malam. Masih di suasana Ramadan teman-teman. Tinggal 1 atau 2 hari atau 3 hari teman-teman ini sudah Lebaran. Dan saya tadi sempatkan ini teman-teman, besok mau dijual ini, dibuat beli sirup atau apa gitu. Cengkeh. Cengkeh di depan rumah itu ada yang sudah sudah tua gitu. Jadi itu dipanen. Tapi saya sama daunnya itu yang saya panen, guys. Cengkeh itu ada yang sudah tua, ada yang belum, karena cengkeh yang mau mati itu teman-teman ya. Mulai sudah batangnya rusak, terus kemudian pokoknya cengkeh yang sudah nggak sehat gitu. Jadi kayak gitu, ada yang dalam satu ini teman-teman, dalam satu buah kayak gini tuh ada yang sudah tua, ada yang masih muda kayak gini contohnya. Terus kemudian kayak gini, nah ini ada yang merah, ada yang masih kecil. Ini cengkeh yang sudah rusak-rusak teman-teman ya. Dan untuk waktu sendiri ini jam berapa ya, 8 kurang jam 8 kurang. Ini juga masih suasana di musola, mengaji, masih terdengar teman-temannya tadarusan gitu maksudnya. Tadarusan juga masih terdengar. Kayaknya ada tamu itu di rumahnya Nopa. Sini pulang. Kopi. Ya kita peridil cengkeh, guys. Kita dulu. Peridil cengkeh dulu. Nah, ini. Besok malam mau bersih-bersih ini juga teman-teman ya, tapi besok malam ya. Membersihkan ini loh, tak siram gitu, tak sikat-sikat. Biar kotoran ayamnya tuh hilang teman-teman. Karena ini juga banyak banget kotoran ayamnya gitu. Yang memang harus sebulan sekali itu dibersihkan. Oke, di sini aku ada kopi teman-teman. Di sini ada kopi. Ini kopinya. Ini kopi Mbok. Wis gawe sampean, Mbok. Mbok pun sudah bikin kopi. Terus ini ada tape juga dikasih dari rumahnya mamanya Nopal, begitu ya. Besok hari Wage terakhir teman-teman, insya Allah besok mau ke pasar. Besok itu hari Wage terakhir, jadi besok aku mau ke pasar. Ini sembarang yang penting belok pasar. Orang golek-golek saya nih. Kita mau beli itu. Cengkeh. Iya. Ini tape, mateng belum deh kamu. Mateng nanti. Ini tape singkong teman-teman. Lucu deh. Veteran mereka. Enaknya ini buat es teman-teman. Terlalu kecut, asam. Ini saya kalau sama daunnya itu biar teman-teman, biar enggak ini loh, biar enggak membuat kotor di halaman. Gitu. Paling ini dapatnya mungkin sekitar 1 kiloan, antara 2 kilo lah. Mungkin sekitar dapat kalau dirupiahkan 50 ribuan lebih. Bisa buat beli sirup ya, teman. Daunnya ini hijau-hijau. Sebentar lagi mau cengkeh, jadi kalau sore-sore kayak gini teman-teman, kita kerjaan kita di rumah. Jadi jangan-jangan lagi main-main. Semuanya tuh punya pohon cengkeh, jadi sedikit.
iya jatuh itu kan rusak ya. Kemana kata arah sempat yang lama juga ya. Jauhnya sih kok mau udah untuk kesepakan orang masih aneh ya, biasanya lebaran kurang 3 atau 2 hari itu orang ngaji sudah mulai yang kurang itu masih rame biasa sudah katam gitu. Tidak terasa teman-teman ya, sekarang sudah masuk sebentar lagi lebaran gitu, tinggal ngitung hari ya. Puasa yang kita lewati sudah 1 bulan. Kapan? Besok. Lawan mana? Biar gaya anu kapan? Magenger ya, sama magenger gaya sih kan itu. Kalau sama meriah ya. Jadi malam meriah itu fokus anu gaya apa? Harus AC. Iya, memanipulasi sih soalnya saat. Ya orang maksudnya kerja baru, mungkin nak mencari barang baru dengan penolakan satu ini. Mungkin belum siap sih, belum selesai. Ini sih yang maksudnya. Apa sih sebenarnya orang? Dapatnya guys segini ya, banyak daunnya, daunnya satu hampir satu di anu kerembu semua. Daunnya sekarang nggak kan ya orang yang tepat teman yang orang sekarang bukannya setengah subuh Ramadan tuh ya sebelum makan itu aku membuat kopi, nanti habis sahur itu baru minum kopi. Hitungannya sehari 2 kali ya, biasanya 3 kali. Jadi ada pengurangan sahur ternyata ada pak katanya kalau pai sumit lapar semangat ngapes atau lapar kok tapi nasarum sih nembur ya kirim mulai kamar pas saya mau pulang sahur kan tau terus sama tuh juga lama nah aku mulai pada ngarep kalau lagi mulai di rumah ini saya nembur kita neng pas mau sahur ini dari sahur anak orang kan. Oh, iya. Orang sangat.
jadi. Ya teman-teman, kita mau peridil dulu. Nah ini cengkehnya ya, tuh tajak muter-muter dulu teman-teman. Suasana malam hari ini begitu ya. Ya. Yut. Nyapo? OTW. Ambil rapuk teman-teman. Wah, lampu kelepas teman-teman. Yang ngantuk lepas dari solasi atau lakbannya. Nah, suasananya seperti ini teman-teman ya. Kedengaran ya orang tadarusan ya. Orang tadarusan itu kedengeran. Terus kemudian apa ya? Besok mau beli lampu, kalau ingat teman-teman mau ganti lampu yang di atas rumah. Itu kan apa namanya agak gelap gitu ya. Jadi saya tambahin, belikan yang agak terang gitu. Yang bagian di sini loh, saya kasih lihat. Lampu yang di sana itu terlalu gelap teman-teman. Jadi kalau dulu kan lampu yang di sini itu saya pasang, terus itu kan lampu jalan dikasih dari jalan. Sama anunya kalau memang kurang terang diganti boleh itu. Soalnya ini pas apa namanya pertigaan gitu teman-teman ya. Jalur ke arah sini, ke arah sana dan ke arah sana. Terus di sana itu juga ada lampunya jauh lagi gitu. Ada lampunya tuh jauh lagi di mana itu namanya, di dekat jembatan sana. Jadi ini boleh diganti yang agak terangan dikit gitu. Biar ya lumayan lah teman-teman. Karena ini apa namanya agak gelap gitu loh. Ya seperti inilah agak gelap. Gitu ya. Jadi kita ganti besok aja sambil ke pasar. Tapi kalau ingat ya. Nah biasanya kan ini saya pasang di sini. Kalau ini pak lampu pribadi teman-teman, kita menggunakan sendiri apa namanya listrik sendiri. Tuh yang biasanya lampunya saya pasang di atas tuh, saya pindah ke situ. Jadi di sini tuh, di situ ada penerangannya. Jalan ini itu jalan utama zaman dulu, masih kena sinar gitu. Terus kemudian di belakang kamar mandi juga kena penerangan. Terus kemudian di kamar mandi juga ya juga terang gitu. Jadi kesan seremnya tuh sudah nggak ada teman-teman. Ini dikasih teman-teman, nggak dinyalakan di rumahnya Mas Rul ini. Kalau dinyalakan jadinya ya lumayan terang benderang gitu teman-teman ya. Kita saya spill besok itu mau beli apa saya catat di HP. Iya ya. Anak ngerabuk. Siapa jenenge? Gento. Ini ngerabuk. Iya juga rabuk, wayah ngerabuk jagung paling saurunge bodo dirabuk. Nah, ndak jagung.
sapa? Jana. Jana ndelok jana. Antah. Setengah kilo lomboke piye? Ora tipe kuat. Lha ngene kuwi cara sing kilo ngono lho yo. Lomboke ijo apa ngira apa kok. Lah apa Gus? Wis kok tuwa setengah ae sih. Nek ono jana sing apa? Jana. Jana karo betul ana godhong jene Pak. Jana. Kira apa-apa, malah enak. Mbok digawakne. Lah ya jenenge iki tapi saiki mbok. Iya iya nek. Lah lombok mung kamu nom-nom tak raya. Bodo brondol-brondol. Eh? Tengah. Mbok kok turu lombok ae. Ini jalo sekilo yang kata. Apa ya setengah ya sebuah setengah apa sekilo kalau ambil ke tiga-tiga setengah ya dan sekitar apa sama ya gak apa kalau ngeter kelar ambil luduk patahnya kapan kok patah apa topa vegetal sayur topa topa sih suatu sayur terakhir ya gue urung terakhir wis kok batang teri. Ada plastik teri. Sudah sun teri. Iya. Kayak rebo to mantean menawa. Kepanasan ngantuk ya Allah. Kirim dinding ngono. Lebu. Darah ali tengah kilo teri tete tak goreng ini kucing. Terus. Oke. Angger yang cetek gini kok mampu batin. Lebu apa nih lebu? Gak lebu, coba kan tak gula itu anak kan di jebulan dia ingin ngaku, oke? Oke, bubar kayak bubar. Nah iya, ada anak kan loh. Kayak nyara-nyara nih tuh. Ini paling batang terbelek pun. Kita uncal kan Bruno, cerekku ke kena kalian nanti. Wah, kalian gue lono. Ya, ini kalian kono. Kalau yang sore orang mampu. Kayak ngene kok. Kayak lawalek panas. Kek pasanan lo, mang. Kau waktu demi waktu. Hah? Apa pun tapi apa? Tapi dah, maju ya. Cepat banget. Cepat cepat. Cepat. Tapi apa kata? Tak kau anu itu pala anu? Terakhir uangnya anu kapan? Dan pesannya topai. Tapi kemarin pesan-pesan oke banget pisan. Siapa? Anu, aku. Pasangnya kamera, pasangnya itu aku orang mana mas setengah mbak? Mas kilo kayak hijau-hijau gede-gede setengah halus ya? Setengah lomboknya paling kayak 6-6 kayak gender-gender ya gede-gede ya sekali lombok yang namanya Andrew itu ya paling emperanya ya guys lebaran sudah persiapan apa belum guys? Belum apa jenenge ya kayak orang lila ana lek marah-marah bodo marah-marah kayak rebo ana nyapa kok gugah lek tak tokne ae bru wes lek dhewe wis tak omongi ana kirang kilo iki kena pun nanti senare rung tak gulung mah lali oke guys kita akhiri dulu videonya terima kasih buat semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman jumpa lagi esok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.